Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dan menemani Anda semua dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammad Dhani dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustaba. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bang Dhani. Hayakumullah. Alhamdulillah. Habib sehat ya teh? Sehat alhamdulillah khair wa afiat insyaallah. Bang Dhani sehat juga. Amin. Alhamdulillah. Khair sehat afiat insyaallah. Hayakumullah Bang Dhani. Baik Habib, ini seperti biasa kan Habib, kita akan mengupas kata per kata dari Al-Imam Abdullah bin Awi Al-Haddad yang sebelumnya juga kita udah seru banget ngebahas tentang dunia dan gimana cara kita menjadi orang yang mati sahid gitu dengan dunia itu. Dan sekarang kita masuk pembahasan apa ini, Bib? Ya, marhaba Bang Dhani. Berarti sekarang kita sudah masuk ke hikmah ke-15 ya. 15, Bib. 15. Ini ajib. Ini hikmah yang sangat singkat, satu baris cuma. Tapi sangat padat, Bang Dhani. Perihal tentang azimah, tekad. Tawaan kita ingat Nabi SAW pernah bersabda barang siapa yang bertekad untuk melakukan amal yang baik itu cuma tekad tuh, belum ngamalin nih ceritanya, cuma niat itu langsung dicatat sama malaikat. Terus pahala tuh Bang Dhani. Iya, enak banget. Makanya cuma niat tuh pahala. Kemudian bila mana dia amalkan itu tekad itu, dapat pahala lagi. Lain lagi ya pahalanya. Jadi pahala bertekad untuk mengamalkan baik sudah berpahala. Ini kan amal yang baik nih. Kalau kebalikannya, kalau maksiat, na'udzubillah min dzalik, barang siapa yang bertekad untuk melaksanakan maksiat, enggak ditulis apa-apa. Enggak ditulis apa? Enggak ditulis dosa. Tepang. Tatkala dia melakukan amal buruk itu, maksiat itu, tulis loh. Belum tulis juga. Kali jadi taubat kita malaikatnya. Kalau seandainya sudah lewat beberapa saat, dan lewat 7 jam gitu, dan lewat saat, baru ditulis satu maksiat saja. Kan ajib kan? Besar banget pengampunan Allah. Ya. Itu dia. Ini keutamaan cuma ada di umat Rasulullah SAW saja. Allah masyaAllah. Kalau umat dulu sama, yang tekad baik, dapat, yang tekad buruk juga dapat langsung. Langsung tuh. Apa kita tunda? Jadi subhanallah. Terlepas dari perihal amal ya, kita bahas perihal tekad ini. Sekarang membahasnya pembahasan perihal azimah, tekad ataupun niat. Bertekad untuk mengamalkan yang baik dapat pahala. Bertekad untuk mengamalkan yang buruk dapat dosa enggak? Enggak dapat dosa. Sampai dia mengamalkannya. Kemudian dia enggak taubat baru dapat dosa. Itu kita enggak bahas. Kita bahas yang pertama ini. Orang yang bertekad untuk mengamalkan amal yang baik. Baik. Tapi jangan ini juga, jangan salah paham juga. Oh, enak kalau gitu. Sudah kita main niat aja. Nah, ini juga salah. Banyak orang yang mengira, selagi tekad untuk amal baik dapat pahala, ya udah, kita nggak usah ngamalin sih. Kita tekad aja. Wow, ada yang kayak gitu. Ada kayak, banyak kayak gitu. Ada udah denger juga. Iya, ntar aneh buat ini, ntar kita buat ini. Wah, rencananya bagus semua. Tapi kenyataannya enggak sama sekali. Pertanyaan, apakah sah itu dinamakan tekad? Sekiranya diberikan ganjaran. Kan katanya kan kalau bertekad yang baik, dapat ganjaran. Tapi apakah sah? Nah, di sini Imam Haddad bahas ini. Diperjelas ya. Diperjelasin, tekad yang mana sih yang dapat pahala itu. Ada beberapa tekad yang cuma dia bertekad saja, tapi nggak ada untuk niat untuk melaksanakannya, itu nggak dapat pahala sama sekali, jelas. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan tekad kita sekiranya kita dapat pahala dengan tekad itu. Nah, di sini bahasan Imam Haddad. Bismillah. Anda baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'a nabi man ta'awwada nabdil azaimi hila bainahu wa bainal gonaim. Nah, bismillah gal. Man ta'awwada nagdal azaim hila bainahu wa bainal gonaim. Gitu, jadi sajak kayak gini. Man, barang siapa ta'awwada, yang sudah terbiasa melepaskan azaim, tekadnya gak dilaksanakan, dilepasin aja gitu. Maka apa? Hila, maka akan dihalangi. Bainahu, antara dia, wa bainal ghanaim, dan antara al-ghanimah, pemberian. Ghanimah artinya rampasan perang, tapi di sini artinya pemberian.
bakal dihalangi oleh Allah Ta'ala dari pemberian. Barang siapa yang sudah terbiasa untuk tidak apa namanya tidak melampiaskan tekad baiknya itu. Begini ceritanya. Bismillah. Ada orang niat Bang Deni. Niat. Insya Allah ada yang mau begini, ada yang mau begini, ada yang begini. Ini beneran ini. Pas datang saatnya, ntar aja deh. Dia tunda tekadnya itu. Dia tunda tekad baiknya itu. Ntar aja deh kesempatan besok deh gampang. Masih bisa, besok masih bisa kok. Sekali, tamam. Besoknya gitu lagi. Datang kesempatan untuk melaksanakan. Ntar aja deh. Dua kali. Kata yang mahadat, orang kalau sudah terbiasa kayak gitu, akan diputus dia dari pemberian. Maksudnya apa? Nggak akan lagi timbul tekad-tekad baik di hatinya. Hilang. Cabut gitu. Makanya, adanya tekad baik di hati itu suatu karunia. Jangan disia-siakan. Lampiaskanlah. Amalkanlah. Praktekanlah tekad itu. Dan kalau begitu akan diberi sama Allah terus tekad baik, tekad baik, tekad baik terus. Begitu bagus. Tapi kalau saat ini kita mengabaikannya. Kita dapat tekad baik nih. Pengen niat mau gini, mau gitu. Pas datang waktunya, ntar aja deh. Akhirnya lama-lama apa? Allah gak kasih lagi. Gak lintaskan di hati kita lagi untuk bertekad baik itu. Terhalang akhirnya kita sama sama karunia Allah Ta'ala. Dan memang tekad baik itu tadi adalah pahala kan. Karunia kan. Akhirnya orang kalau seandainya dia terbiasa untuk mengabaikan tekad baiknya, gak dikasih lagi sama Allah Ta'ala tekad-tekad kayak gitu. Hilang pahalanya akhirnya. Gitu. Berarti peringatan juga. Peringatan. Mereka yang udah punya planning atau punya niat yang baik tapi gak ada kesanakan. Betul. Nah itu dia nanti dapat akibatnya. Makanya ada cerita di sini. Ada orang. Orang yang Masya Allah ini diceritakan oleh Imam Sya'roni ini. Imam Sya'roni, Abdul Wahab Sya'roni. Dia lagi di kamar mandi. Lagi mandi nih. Terlintas di hatinya. Untuk ngasih fulan sedekah. Lagi di kamar mandi nih. Dia teriak sekenceng-kencengnya. Ntar habis keluar dari sini ane ke rumah si fulan, ane mau kasih si fulan sekian-sekian. Orang di rumah pada bingung. Ngapain nyebut-nyebut gitu. Kalau bahasa gitu ya pamer banget. Iya, ngapain nyebut-nyebut. Udah kelar tuh kan, dia mandi udah kelar. Buru-buru tuh dia buru-buru, pakai baju segala macam menuju ke rumah si fulan itu. Ditanya sama keluarganya. Inti ngapain sih nyebut-nyebut kebaikan? Orang kalau niat kebaikan, diem aja, jangan nyebut-nyebut. Dia bilang, kagak. Aneh mau menjaga tekad itu, takutnya ngilang. Datang niat baik, lahir ke kamar mandi. Ngerinya, aneh pas keluar ke kamar mandi, ngilang niat itu. Lupa akhirnya, ya ngilang pahalanya. Makanya yang disebut dengan teriak-teriakan. Biar kalau seandainya aneh lupa, ente ngingetin aneh. Eh, tadi ente jangan lupa. Ente sudah niat tadi, kasih sifat sedekah tuh. Begitu. Oh. Maksudnya ada bondor atau pendamping gitu Bebe. Betul. Dari tekadnya biar gak kemana-mana. Nah, anu ngirinya anu lupa. Pokoknya kalau bisa ada yang ngingetin aneh deh, gimana caranya. Gitu. Itu kayak gitu sering banget tuh. Ada kadang-kadang kalau lagi pas sholat Jumat gitu kan ngambal gitu kan, oh mau ngambal sekian. Terus sampai sana, jangan deh, nanti buat ini. Terus kayak gitu gue maksudnya kan. Kita kadang-kadang udah nyatik gede, tapi pas sampai sana kepikiran ini tuh. Jadi deh gini aja. Udah kan awalnya kan niatnya kan bagus banget nih kan. Pas sampai sana gak jadi. Masya Allah, bener Bang Deni. Ini sering banget. Itu berarti ini berarti ini nasihat gitu ya Allah untuk kita. Untuk kita semua, untuk kita semua deh. Memang bener. Syuf, apa namanya, niat baik itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kalau bahasa mereka nya khawatir Rabbani. Lintasan hati yang berasal dari Allah Ta'ala. Terus itu lintasan hati itu ada perihal yang panjang di kalangan ulama tasawuf. Ada lintasan hati berupa dari hawa nafsu. Ada lintasan hati berupa dari syaitan. Ada lintasan hati berupa dari malaikat. Ada juga langsung dari Allah Ta'ala. Oh, betul. Tatkala kita terlintas di hati kita untuk beramal baik, itu harus dipelihara itu. Alhamdulillah terlintas di hati. Memang subhanallah, semua amal-amal baik bermula dari mana? Dari tekad. Dari niat dan tekad. Nah makanya sebelum untuk dilampiaskan menjadi amal segala macam, tekad dulu. Ketika ada tekad, itu bagaikan apa namanya, kalau kita mau api, kalau api tuh api unggun, nyalain dulu kecilnya tuh. Ini kayak gini nih, ini tekadnya. Belum ada korekan, gak bakal itu jadi apa, jadi api.
Terus begitu. Wah, kira. Nah, makanya peliharalah tekad itu, jangan sampai kita batalkan dia. Kalau kita mengabaikan dia sekali, oke, dua kali datang lagi sama Allah, dikasih, masih dikasih sama Allah Ta'ala. Kita abaikan lagi, lama-lama akhirnya dicabut sama Allah Ta'ala. Enggak ada lagi tekad, akhirnya ngilang. Nah, itu yang bahaya. Berarti kalau niat tuh berulang kali itu dari Allah SWT. Masih betul, masih ada kisah dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita abaikan lagi. Lampiaskan, dan terus lampiaskan. Gitu Bang Daniel. Ini berarti yang baik, Bib, ya? Itu yang baik-baik dari Allah, dari malaikat. Khawatir namanya. Khawatir lintasan hati. Yang baik dari Allah dan dari malaikat. Peliharalah dan lestarikanlah khawatir itu, lintasan hati itu. Dan terus bakal banyak dan banyak-banyak. Iya. Kalau dengar hadis dulu, nggak tahu ini hadis atau ucapan, maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Itu hadis atau ucapan ulama, Beb? Dari segi maknanya juga ada di Al-Qur'an. Oh, dari Al-Qur'an. Ada dari segi makna globalnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh kepada kami, maka kami akan tunjukkan jalan untuknya. Ke jalan kami. Juga man zara'a, dari segi pepatah Arab juga ada kayak gitu. Man zara'a hasad, yang nanam pasti akan panen. Yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Ya, secara globalnya sih gitu. Titiknya bersungguh-sungguh dan melampiaskannya itulah kita cara melestarikan niat yang tadi. Baru dapat. Kalau kata orang-orang dulu kan, kalau kita pengen suatu hal gitu, Bib. Kita tahu ini sungguh-sungguh nanti pasti akan dapat. Allah Akbar. Mantap. Jadi dua di sini. Bukan niat saja. Niat dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan niat itu. Niat akan membawa kita ke amal. Dan terus amal itu akan membawakan kita ke niat yang selanjutnya. Dan lampiaskan niat itu ke amal. Maka amal akan membawakan niat ke selanjutnya. Dan terus gak terputus. Dalam lingkaran keindahan terus. Makin lama makin tinggi ke atas. Tapi kalau saat ini kita punya niat, pas mau beramal kita putus. Datang lagi niat lagi. Beramal kita putus lagi. Enggak bakal muter akhirnya. Stop di sini lama-lama. Dicabut ya. Dicabut sama Allah Ta'ala. Terus. Biarkanlah roda ini bergerak terus. Dengan niat, amal. Niat, amal lagi. Niat, amal lagi. Dan terus begitu. La ilaha illallah. Tapi Bib, enggak tahu nih, ada benar apa salah. Jadi, ada pernah dengar cerita, kalau orang udah sakar atau maut gitu, Bib, itu malah disuruh perbanyak niat, Bib. Padahal kan dia kan udah mau meninggal gitu, maksudnya tekad untuk ngelakuin niat itu kan nggak ada gitu. Tapi ada yang bilang bahwa nggak apa-apa niatnya nanti dapat pahalanya. Itu menurut antum gak ya? Ini bagus, bagus banget bahasanya. Bukan cuma itu Bang Deni. Pas orang sakaratul maut, maka dianjurkan untuk niat kan. Bukan cuma itu, dalam hadis, tatkala kalau seandainya dikumandangkan sangkakala, kiamat ini sebenarnya. Wafiyah di ahadikum, dan di tangan kalian ada bibit untuk nanam, maka tanamlah. Coba bayangin. Ini kiamat nih, malaikat mau niup nih, shoot, tamam, kiamat udah kelar. Tapi kan ada bibit, bibit pohon. Ngapain nanam, buat apaan? Enggak, kata Nabi SAW, jangan, tanam. Padahal itu udah kiamat. Udah penghancuran. Udah yakin, gak bakal numbuh ini, enggak kan. Nah, ini juga sama persis kayak tadi, pas mau meninggal ini. Aneh berniat, ngapain? Udah meninggal kok, sekarang tenang aja. Memang niat itu ada pahalanya. Memang niat itu ada pahalanya. Dan kita serahkan itu kepada Allah Ta'ala. Terlepas daripada kita mungkin atau enggak mungkin melaksanakannya, niat itu memang ada pahalanya, Bang Dini. Iya, makanya disitu. Makanya jangan, sekarang udah enggak mungkin lagi kita beramal. Tinggal niat. Dan niat adalah amal sebenarnya. Walaupun dia enggak ada teknik gitu, Beb. Walaupun enggak bakal dilampiaskan kan. Karena udah mau mati. Nah, makanya. Ketika kita enggak bisa melampiaskannya, itu pahala sempurna. Kapan yang enggak bagus? Niat. Kemudian kita pas waktu melampiaskannya ada kemampuan, tapi kita enggak lampiaskan. Nah, ini baru. Oh, yang dimaksud kita niat, tapi ada kesempatan melakukannya, enggak dilakuin. Nah, ini yang bahaya ini. Oh, ini. Yang bakal ngilang itu niat tuh, lama-lama. Tapi kalau kita udah, maksudnya kita enggak mungkin, tapi kita niat, itu sempurna pahala yang jelas. Jelas sempurna pahalanya. Masya Allah. Ilmu lagi nih. Masya Allah. Hati-hati kita kata luar deh. Niat deh. Niat aja. Makanya kita niat-niat aja deh. Tergantung. Niat itu kemungkinan bisa jadi pahala, bisa enggak. Tergantung. Pas waktu pelampiasannya bisa enggak ente. Bisa. Kemudian ente enggak lampiaskan. Ketahuan. Berarti kemarin niat bohongan tuh niatnya tuh.
pas waktu melampiaskan bisa, dan kemudian dia melampiaskan, dia praktekkan, itu yang bagus. Dan terus bakal itu. Pas waktu datang, waktu melampiaskan, tapi dia nggak bisa, tenang aja. Sempurna pahalanya. Ada cerita apa namanya orang miskin. Miskin. Waktu dia itu di daerahnya ada paceklik. Dia lewat dengan bukit pasir. Dia bilang, ya Allah, kalau seandainya aku punya gandum sebanyak bukit pasir ini, maka aku akan sedekahkan kepada orang-orang di kotaku biar ngilang pacekliknya, kelaparannya ngilang. Di hari kiamat nanti, itu orang pas dihisab sama Allah Ta'ala, satu ada pahala bersedekah sebanyak itu tuh bukit itu dengan gandum. Yeah. Dia bilang, ya Allah, dari mana yang punya harta kayak gitu? Nggak pernah, ya Allah, nggak pernah. Jadi nggak tertulis kalau bahasa kita ya. Nggak tertulis pahalanya. Allah bilang, enggak kok. Apakah engkau ingat ketika engkau lewat suatu hari di bukit itu, kemudian engkau bertekad, inilah pahala tekadmu itu. Dikasih sempurna. Memang karena dia nggak ada untuk bisa untuk melampiaskan, tapi itu jujur dia dalam niatnya itu. Sempurna pahalanya. Tahu-tahu. Gitu, Andini. Ya khair. Karena ya, emang ya, dia nggak ada kemampuan, deh. Nah, tapi ngeri lagi, dia niat kayak gitu, terus dikasih kesempatan, barang nggak dilakukan. Nah, itu berarti apa? Ketahuan, berarti niat yang kemarin bohong-bohongan tuh. Nah, itu nggak dapat sama sekali. Tahu-tahu. Ya khair. Ya baik, khair. Makasih banyak banget nih pembahasannya. Makin ya, seru khair, aja. Ya khair, dan makasih banyak atas waktunya, Bib. Marhaba, jazakumullah khair. Baik, Bib, kita akhirin episode kita kali ini, Bib. Marhaba, marhaba. Dan juga bagi para pemirsa, terima kasih banyak telah menyaksikan acara program Kata Mutiara dari awal sampai akhir bersama saya, Muhammad Nian, dan guru kita tercinta, Habib Ahmad Mustaba. Kita kembali lagi di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Dhani pamit, dan Habib Ahmad Mustaba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.